ibu itu menurut gue adalah orang yang paling berharga. Segalanya. Momen yang paling penting banget sama mama, terutama sih waktu pas aku lagi ngelahirin anak pertama. Karena jujur, dulu gue gak terlalu akrab sama nyokap. Tapi sekarang, berhubung gue juga sudah merasakan sendiri gimana jadi ibu, gimana perjuangan untuk bisa melahirkan dan juga merawat anak. Ya, saat itu kan aku jadi ibu baru, masih belum ngerti sama gimana handle anak bayi dan yang lain-lain gitu. Nah, di situ aku jadi sadar banget betapa peran ibu, mamaku itu luar biasa untuk kehidupanku. Sekarang jadi lebih paham lagi dan lebih dekat dengan beliau, bahkan beliau bela-belain pisah jauh dari suami tercinta yang tinggal di Bali saat ini untuk tinggal di Jakarta sama gue demi bisa ikut merawat dan menjaga anak gue dan membesarkan anak gue. Terima kasih, Mi. Terima kasih, Mama, selalu ada buat aku dan keluarga semua. Udah nemenin sampai sejauh ini dan sehat-sehat terus. I love you. Pendengar Female, yuk share juga big moment Anda bersama dengan ibu di Facebook Female Radio sebagai ungkapan terima kasih Anda pada ibu. Love life, love ibu.